Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Udin di channel Toko Mebel Furnitur. Kita akan lanjut setelah review akuarium ini. Kita lanjut review Bupet TV, Bupet TV ini. Ini adalah Bupet TV model minimalis, klasik, kombinasi modern. Modernnya di bagian mana? Yaitu di bagian kenop-kenopnya ini. Yang minimalis, simple, dan juga model kenop yang chrome gitu. Dan ini klasiknya itu pada bagian ini. Ada panel-panel prostek sehingga memberikan tampilan ini lebih klasik tapi modern, kombinasi ya dari model minimalis yang kombinasi dengan klasik serta modern. Ini adalah Bupet TV, bisa dinamakan Bupet TV pendek, tapi ini agak tinggi sedikit ya bos ya. Jadi ini tingginya ini 75 cm, jadi sangat pas jika diletakkan pada ruang tamu atau ruang nonton TV keluarga. Nantinya tingginya langsung nempel ke tembok, karena TV modern sekarang kan slim, jadi bisa langsung nempel tembok. Jadi Bupet ini dilengkapi dengan 4 pintu serta 5 laci. Pintunya minimalis, luar dalam finishnya halus, bisa dilihat bosku. Ini finish semua dicat luar dalam dan halus semua. Nah, atas bawah semuanya halus. Ini adalah Bupet TV yang terbuat dari kayu jati bosku. Jadi kayu jati itu bisa dibuko, cuma lebih rekomen untuk kayu mahoni. Karena kayu mahoni tekstur kayunya itu halus, jadi kalau dicat itu nanti dia halus. Tapi ini alhamdulillah bisa dilihat dari dekat semuanya teksturnya halus semua. Nanti cuman sedikit nanti kalau kayu jati itu nanti bisa yellow sedikit. Tapi ini sudah dikasih akibatlah, jadi insyaallah aman dari yellownya. Ini pintunya juga kanan kiri pintu. Nah, ada tundannya bagian tengah, tundannya portable, bisa dilepas. Kakinya juga minimalis. Bagian tengahnya ada lacinya. Ini laci, tarikan kenep. Ada laci kecil juga. Ini bisa untuk menyimpan mainan atau juga makanan-makanan ringan ya bos. Karena ini pakai relnya, relnya bisa dilihat. Jadi relnya ini sangat ringan, karena ini catnya baru, nempel lagi. Oke bosku, yang tertarik dengan produk ini silahkan hubungi saya di 082-328-933-803. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan terbaru dari produk kami yang akan kita unggah berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu warnanya bos.